kerja nomor nih, gak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus api angin nih, kok api angin. Nih, sini. Nih, siapa mau si Jimmy mau minta kongkong? Gugang, gugang. Nanti mau minta kongkong gak? Bang, ayo, ya, nih hati-hati ya, terus, ya, nih, menang tuh sayang, menang. Nih. Halo. Ini kamu. Taman belum bersih sayang, taman belum bersih. Kilo begini kamu. Kamu namanya siapa? Vino. Siapa? Vino. Pakai mie. Vino. Namanya Vino. Rumahnya mana? Bubur. Bubur ini pundi. Bukan lupa berhenti kali sinter berhenti lupa nopo santri rembes. Oh, berarti sampe ketua geng santri rembes. Ya, kan satu satri ini apa geng itu bosnya satri ya, geng bintai 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 satria ayo ketua geng munggah satria. Ayo pakai mic cek. Ya, yang lain diem sayang, yang lain diem. Eh, cek dong, namanya siapa? Vino. Oh, Vino. Vino apa jenenge? Santri. Santri rembes. Jumlahnya yang nonton Vino? 20. Oh. Vino. Hitung sopo ae kelompoke. Febri. Liane menang to, Liane menang. Febri. Rehan. Halo. Selamat. Abi. Oh, terus. Saya. Saya terus. Abi. Apa? Bambang. Wis sak desa aku sampean. Hah? Sak desa kabeh. Satu desa. Sekolahnya gitu satu kelas. Oh, mboten. Terus kegiatane santri rembes apa saja? Hah? Oh, nekani kok dindi. Maksudnya nekani apa? Ya, Azahir. Aduh, sapi ini. Sampai yang kok. Ini ada tokohnya aku kok. Oh, pokoknya nekani dong Didi. Eh, menang dong. Eh, gak boleh gitu. Eh, kamu sini. Oke. Kamu sini, sayang. Eh, yang lain diem. Eh, coba bebetan sarungnya sih, kalau mau. Ayo. Mau biar bebetan sarungnya. Kalian nih, sarungnya. Ayo. Nah, dicancang. Ya, mau kok dicancang, mau. Nah, ye, sarungan. Ye. Nah. Ye. Mau botol ini dong, mau botancang dong. Mau biar mau, gak akan dong, biar, biar. Iya, no. Ini tak ulangi sarungan. Ini saya.
itu. Pak Koni, kegiatannya santri rembes apa ae? Nekangin apa ae? Pak Zahir, Pak Bersah, Pak Bersanawat, dan Pak Zahir, Pak Zafi'i, Pak Sikdam, Pak Mustah, Pak Lutfi, yes, keren, keren, keren. Pokoknya lo selamatkan pengajian nekani numpah apa? Numpah apa? Truk, surat numpah truk, numpah truk berarti gandul. Gandul, eh? BM ya lo? Numpah truk. BM singkatannya lo? Open Lepas Bodo Neka Nek BM numpah truk kelingkrik, kelingkrik mau nek kamu no, fit fit apa? Kondel coba kamu ntar kondel oh, kondel jadi fit cici, kondel cici ditumpahin tadi lho ngomong loro ngomong cici, masya Allah omahnya gimau? Berarti apa besennya markase, markase markase geng santri rembes tembuti namanya Satria Bengkel. Ini Satria enggak, Satria. Satria. Ayo saiki ngene. Sampean menghimbau kepada anggota geng santri rembes untuk aktif mengikuti kegiatan ngaji dan sholawat. Ayo, himbau, himbauan. Yuk. Semoga santri rembes selalu dan jaya. Semoga santri rembes sehat selalu dan jaya. Tapi hati-hati nek ape budal ngaji selawatan pamitan, pamitan enggak karo ayahe karo duwe. Pamitan boten. Ora ngono. Pamitan nek ape budal pamitan terus nek ning dalan sing hati-hati. Nggih. Nek ning dalan sing hati-hati nek numpak sepeda motor kudu nganggo helm nek sampeyan kan romo oleh numpak sepeda motor dhewe. Ontel nggih, numpak sepeda ontel mawon bener. Gantul-gantul truk ngono kuwi bahaya to, Nak. Kecuali nek misale, "Ale, aku derek." Hah? Ping pindho. Gantul truk ping pindho. Ku truke mlaku terus bolongmu cringkrik-cringkrik kok truke mandek. Mandek to. Sing numpak lek numpak. Iya, dia nak menekat lho. Iya. Lek numpak lek nek ra numpak yatim. Berarti ngancam. Maksudnya yatim ku piye? Aku numpak lek papa. Ngono ancaman lu. Masya Allah. Ya, tak pari mi sarung. Sarungnya cap apa? Santri rembes sarungnya cap mangga. Santri rembes sarungnya cap mangga. Ayo, jadi kata-kata apa jenenge? Selawatan, selawatan. Ngaji apa selawatan pilih? Ya, selawatan, ayo. Ayo. Alamat anak soleh, ayo. Ayo. Di Satria, di Satria. Ini Satria, Pak Panengi Sarung. Ayo nak. Suaranya Eli. Sing sopo sing Eli. Kulo. Gak apa-apa. Api. Ayo, bareng ambil apa ya? Bareng ambil aku, ayo. Selamat anak. Sore itu. Oh, serah, serah. Ngombe kopi sih, ngombe kopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba aku yang mari ngombe kopi, enggak enak suaranya. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang mana? Sila. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Alamat anak soleh itu apa? Es lagi alamat anak soleh nomor biro. Maaf apa? Pinter nomor cuci apa? Burung kui, terus. Lesane harus mendi. Ah, berarti nomor siji alamat yang anak soleh kui. Alus lesane, alus mendi. Alus mendikane maksudnya apa? Nek ngendikan alus, nek ngomong orain tuh. Koso rain kok bengok-bengok, rain kok ngomong sing elek. Bisa ya, bener-bener. Bisa ya. Mati aneh suka. Ya. Sama nak misai guru ya. Kaone nak wong dene jenenge santri kok santri ku ngaji ya. Santri saon. Jenenge sopo? Om Raja. Om Raja. Rafa. Rafa. Ya Rafa. Kang dilen lisane alus ngendikane. Berarti lesane alus ngendikane aduh omongane alus niki tanggane anak soleh ana papat nggih alamate anak soleh ana pira ana papat iya wong misuan mbok ra kenal mari nggih nek iso nggih nggih nan nan kaleh iso kaleh wong ngaji dosa iki iso. Angge dosa selawatan berarti nek ape misuwi misuwi sapa misale nek misu piye biasane harus selamat boten ngertos gantin contoh ana Nabi Muhammad nek mangkel karo wong langsung ana he selamat ana Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ngono nggih karo ngene astagfirullahal azim nek kudu misuh wonten nggih nggih kok ngono kok nek ape misuwi sapa ae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngono ganti saiki gak oleh miso. Nggih. Nggih. Ana pun miso. Mun iki ya. Astagfirullahaladzim. Ah, ngono bener. Nomor 1. Kang dihen dihen iku dhisik nak. Nisane alus ngendi? Nah, terus mari. Tapi dulu. Nah, berarti kapindo mulyakaken ing wong tuane. Alamat sing nomor loro, anak soleh kuwi mulyakaken wong tuane. Ora oleh wani ambek wong tuwa kudu dimulyakno. Nek ngomong kareh mamake, kareh bapake, kareh duwe basa mboten? Nah, sampeyan basa ora? Mboten. Basa nggih. Belajar kata koni siji bosone napa tunggal loro kae telu mbok ora kenal kae tiga mbok ora kenal pak nek ngono to ngono nek tangan bosone napa ora tau diajari ya pak. Oh, apa berarti? Balas terus. Sama ngerti toh? Ngerti nek tangan apa bosone? Masto. Masto. Nah, belajar ge. Nomor loro mulyakaken rupane terus bar kuwi. Nah, saiki no. Kaping telu. Nah. Nah, boleh bener nih. Kaping telu asik ing bocah cilik.
Rasa tok ganjil, tok ganjil. Kalian tok ganjil itu biasanya siapa yang menik tok ganjil, tok ganjil? Hah?
wayahe perang dahsyat antara potensi takwa dengan potensi fujur. Anak-anak usia sak meneh iki salah sak seretan nakal wis angel dadakan. Kula nderek titip saestu. Anak-anak usia sak meneh iki usia-usia emas. Usia-usia anak-anak diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai terkontaminasi kepada hal-hal yang negatif. Engko nek wis kabeh nyandu angel dadakan. Usia-usia sampean teniki. Niki terjadi perang dahsyat antara potensi takwa dengan fujur. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu pinter kamu nak ngaji sekolah. Hati-hati milih-milih teman pergaulan ya. Hati-hati sing pinter. Tak boleh pinter. Terus sapa maneh? Rehan sapa maneh? Kino. Satria. Satria. Mana Satria? Nek Satria. Satria iki lho sarunge nak. Nah, kamu sing pinter nggih. Tak panengi sarung tapi sing pinter. Enggak boleh nakal. Ya. Dino, jangan salah pilih teman. Oke, aku ketemu nanti. Dino kalau remaja jadi orang hebat. Kamu punya bakat kamu. Ojo keliru yang ini konsona. Terus apa mana yang satunya enggak belum Dino? Ayo. Apa? Abolonem. Sudah. Majik. Babang, celok babang. Wes. Sudah. Turun kamu tak kasih duit. Babang celok. Sing pinter, aku gak seneng aku lek nakal. Nah, wes karo kancamu ya. Gak oleh digawe nakal ya. Nah. Oh foto mesti salim, yeah, nggak apa-apa, ayo, nggak boleh nakal ya. Masya Allah pun kan ibu, yeah. Saya pulau sejujurnya prihatin ya. Artinya lari-lari sama teniki, lari-lari usia belajar, lari-lari usia diparingi, diiciri akhlak. Bayangkan. Nek anak sing model nakal-nakal bunga-bunga sak menten-menten iki tambah kata terus ke depan sok kados nopo nasib Indonesia niki kados nopo. Tapi alangkah kerennya andaikan anak-anak seusia ini, anak-anak seusia mereka ini benar-benar kita bekali dengan ilmu agama yang cukup, kita bekali dengan keterampilan, skill, punya keahlian, mampu membanggakan bukan hanya keluarga, desa, tapi bisa membanggakan Indonesia. Ini nasibnya Fatih 20 tahun ke depan kan anak-anak ini. Indonesia 20 tahun ke depan kan anak-anak ini. Arep koyo apa dadine? Ini tugas kita bersama seluruh komponen nggih. Bapak dan Ibu guru di sekolah-sekolah SD, MI, SMP, MTs, terlebih di pondok-pondok pesantren, juga tokoh-tokoh masyarakat mohon kerjasamanya. Terutama di bidang akhlak untuk generasi muda kita, untuk anak-anak muda kita, remaja-remaja kita. Mangke, panjenengan pada saatnya panjenengan akan berpulang. Panjenengan pasti akan mengharapkan waladin sholihin yad'ullah. Salah satunya yang sangat diharapkan adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Ini pas acarane haul, idza matabnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salatin. Kalau manusia sudah mati, seluruh pahala amalnya terputus kecuali tiga. Satu, sedekahin jariyatin, sedekah jariah. Alhamdulillah tadi penjenengan sudah derek nyemplungi kangge jariah ke masjid. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Maka mari kita bekali anak-anak kita dengan ilmu. Ibu, wis cukup kanggo bandingne wong duwe ilmu karo wong ora duwe ilmu dadine piye. Saya yakin panjenengan kepingin putra-putrane dadi wong mulya luwe apik timbang panjenengan. Maka modal utamanya adalah ilmu, dibekali dengan ilmu yang cukup. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ullah, anak soleh yang selalu mendoakan. Kamu tak kasih tapi kamu gak boleh nakal ya. Ya.
Aras ya, pinter ya. Sarungnya dipakai ngaji ya. Nggih. Dipakai ngaji nggih. Ojo ojo digawe nakal. Nggih. Digawe ngaji nggih. Ojo digawe nakal nggih. Masyaallah. Ya udah, pun mandap. Mandap lewat riku, mandap lewat riku ojo mencolot sino. Oh, fotonya sudah lah. Udah kan kan masih foto mau. Masih mau. Hah? Ya kamu boleh tapi kamu enggak boleh nakal. Oh ya. Sing pinter sekolah ngaji, ya. Pokoknya enggak sekolah enggak ngaji, aku enggak mau ketemu kamu lagi. Kalau enggak sekolah enggak ngaji, kamu juga. Pokoknya kamu enggak pinter, enggak sekolah enggak ngaji, aku enggak mau ketemu kamu lagi. Ya, kamu tenang ya. Kamu pinter kamu enggak boleh. Salah boleh. Ya tak dongakno. Tak dongakno. Tapi yang pinter kamu juga sak bolong ya. Pokoknya kamu sing nakal dielingno. Eh, enggak boleh nakal. Eh, enggak boleh resek, enggak boleh nakal. Anak Indonesia. Santri rembes. Lah yo mangkane gak oleh. Allah ya kan enak nggih, pun ada. Nggih, sebentar ya. Eh sebentar. Allah ya kan. Wes. Allahumma shalli ala Muhammad.